Penggunaan masker kain rupanya dinilai punya fungsi yang sama dengan masker sekali pakai. Untuk itu, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menyebut masker kain dapat dijadikan alternatif pengganti masker sekali pakai, asalkan sering dilakukan pencucian agar terjaga kebersihannya. Masker berbahan kain dapat dijadikan alternatif dalam pencegahan penularan virus corona atau COVID-19 di tengah langkanya masker sekali pakai atau surgical mask. Informasi ini disampaikan langsung oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona, Ahmad Yuryanto, seperti dikutip dari Kompas.com, Rabu 25 Maret 2020. Yuryanto menilai penggunaan masker kain tersebut lebih baik ketimbang tidak memakai masker sama sekali. Surgical mask pada umumnya digunakan karena memiliki lapisan yang dapat menahan droplet atau percikan air ludah. Droplet merupakan sumber terjadinya penularan virus karena dapat berpindah dari orang yang sakit ke orang sehat. Menurut Yuri, masker kain juga punya fungsi yang sama sebagai penahan droplet, baik droplet pemakai maupun orang lain. Sama seperti surgical mask, masker berbahan dasar kain juga tak boleh digunakan lama-lama. Pengguna masker kain yang tidak sedang batuk dianjurkan mengganti masker tiap 3 jam sekali. Sedangkan yang tengah flu disarankan mengganti masker lebih sering lagi. Tak seperti surgical mask yang hanya dapat digunakan sekali pakai, masker kain dapat dipakai lebih dari satu kali, dengan catatan rajin dicuci. Yuri pun menegaskan bahwa pencucian masker kain harus menggunakan sabun dan dipastikan bersih. Demikian informasi kali ini, jangan lupa terus perbarui informasi Anda hanya di WoW Update di YouTube Tribun WoW Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!